Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Ibu Kota DKI Jakarta menggelar sosialisasi kepada lembaga penyiaran soal aturan main penayangan materi terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Sesuai aturan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, stasiun TV ataupun radio yang menggunakan frekuensi publik tidak dibenarkan bermain untuk memenangkan kepentingan politik tertentu. Jika terjadi pelanggaran, KPID akan memberikan teguran baik lisan, tertulis hingga tindakan pemutusan program siaran. KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu Kada 2018 di media massa dan elektronik mulai 10 Juni hingga 23 Juni 2018. Dan masa Pemilu 2019 di media massa maupun elektronik putaran pertama yakni 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Sementara putaran kedua 4 Agustus sampai 6 Agustus 2019. Mengenai kampanye, mengenai pemberitaan pilkada dan pemilu itu sudah ada aturan-aturannya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dan ada yang boleh. Nah, kami hari ini ingin menyosialisasikan mengenai aturan tersebut.